Tak apa. Dah, bye-bye. Apa? Dah, apa? Apa? Okay. Semua dapat. Dah. Oh, comel. Thank you, eh. Sorry tau, apa semua, okay? Eh, mana? Ni? Tak lapar, eh. Apa? Tak boleh buat saya pun dah. Hi guys, welcome back to my channel. Okay, siapa yang belum tengok lagi part 1 prank member untuk cover dating, boleh tengok dulu. So, now kita let's start to the next part. Takut dia nanti macam, eh aku tak nak bersubahat lah. Ayah dah, kita tengok lah macam mana, dia cara dia macam mana. Dia okay ke tak okay? Kalau dia tak nak bersubahat, tak apa lah. Hello? Ah, hello Ain. Ah, you je, kenapa? Weh, kau kat mana? Kat rumah. Oh, okay tak, macam ni tau. Apa nama, aku keluar dengan someone tau. Lepas tu, aku cakap dengan aku cakap dengan Miza yang aku keluar dengan kau, dengan geng-geng kita lah. Lepas tu, masalahnya aku gunakan nama korang lah kiranya. Masalah sekarang, Miza cakap nanti dia nak call lain. Dia cakap, so dia nak call kau lah kan. Dia nak tanya betul ke tak aku keluar dengan korang semua. Jadi boleh tak kau tolong backupkan aku kalau dia call? Boleh, kalau kita keluar bang. Ada nak cakap gimana? Kau cakap je pergi IOI sebab aku kat IOI. Kau kat IOI. Kau backupkan aku. Kau dengan siapa? Kau dengan siapa? Nanti aku ceritalah. Okay. Thank you, Ayin. Okay. A few moments later. Hello? Hello? Aku weh. Ayin. Ya, yeah, kenapa? Kau keluar dengan Pijar? Weh, tolong kat Ayin, kenapa? Oh ya, aku tahu. Tengok dekat Live 360 dia pergi Ayin. Betul lah. Kau pergi dengan siapa? Kau pergi dengan siapa? Pizza, aku, Hana dengan Aina lah. Oh, berempat? Haa, yelah berempat lah. Takkan nak berenam pula, satu pula. Oh. Sebab aku rasa macam ada something lah. Something? Kau tak tahu? Kau betul-betul lah kau keluar dengan dia. Betul lah, weh. Aku tak buat story sebab aku tak betul boyfriend aku. Aku keluar. Nanti kan dia marah aku. Malas aku. Betul lah, kau tak main-main? Ya, yeah, betul. Kalau aku datang IOI? Datang lah. Serius? Betul, kalau kau datang masa ni kau tak cakap Pizza, bapak lah kau ni. Tak percaya dia? Tak, kalau maksudnya kau macam tak percaya dia lah kat kita. Kita ada sekali dengan dia kot. Maksudnya kau masih tak percaya dekat aku, kat Pizza, kat Hana dan Aina. Apa kau ni? Okeylah, aku nak yakinkan percayaan akulah. Okey. Kau first time dengan aku sekarang, aku nak tengok muka dia. Boleh? Weh, maksudnya Pizza pergi toilet lah. Haa, tak apa, aku tunggu. Ya Allah, pergi masuk. Bila Pizza sendiri lah, sekejap berusaha aku call kau. Dia kata aku hati tinggal siapa, nanti dia kata aku surang. Tak apa, tak kisah. Weh, nanti aku gaduh dengan berusaha aku. Kau faham. Hah? Kau pergi lah, apa ni? Aku FaceTime dengan dia sendiri. Nanti lagi berusaha aku call, kau mati aku. Dah dia kata, tanya kawan dia kalau tak percaya. Tu aku tanya kau. Yelah, kan kau nak call aku. Kalau kau nak FaceTime, kau FaceTime. Tak, kau cakap laju ni, kau macam takut dia, kenapa? Mana ada? Jadi kau nak aku call. Kenapa kau buat tiba-tiba dia? Aku cakap aku kat rumah. Tak apa, boyfriend kau tu tak apa. Biar aku jumpa dia. Tak kisah pun. Tak boleh. Boyfriend aku tak ada kat sini pun. Dia jauh. Jauh pun tak kisah. Kau takut kenapa? Ya Allah, kau ni ish kau ni. Aku, sabar lah. Aku tengah tahan sabar ni. Kenapa kau kena pinjam sebenarnya cuba aku? Tak, betul ke kau keluar berempat ni sekarang ni? Kau cuba jujur dengan aku. Betul aku keluar berempat. Sekarang aku tanya kau, apa masalah kau dengan Pizza sekarang? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Aku tanya kau, tanya aku balik. Tak ada masalah pun, cuma aku nak tahu. Nak tahu tu je, betul ke tak? Ya ke? Aku tak, selama ni kalau kita orang pilih, tak pernah berkakuan. Yelah, ni aku macam ada benda yang tak kena lah. Something wrong with Nasal tu. Kau gaduh dengan Pijar ke? Tak adalah. Aku okey je. Tapi macam ada benda. Ada benda yang tak kena lah. Tu yang aku ambil nombor kau ni memang dah ada kan? Aku dah ada. Kenapa?
Tu aku nak tanya kau, betul ke? Betul lah, tu yang kau ni. Kau tak kalau perempuan, kalau kau tanya cik orang tanya, nanti dia fikir macam macam aku kira macam kau tak percaya lah dekat girlfriend kau sendiri, kau faham tak? Yelah, sekarang ni kau macam nak sekolahkan aku. Sekarang aku nak nak ni je. Aku tak sekolahkan kau. Dah tu kau macam takut-takut je cakap betul lah, betul lah apa ni. Aku tahu lah orang takut ke tak. Wee, aku tak tahu kau buat apa. Ya Allah, wee. Oh my god. Meripik lah kau. Kau tak bahas sekarang aku FaceTime yang dengan kau. Tak payahlah FaceTime dengan teacher lah. Aku nak kata pasal aku kalau aku kena lah aku ni. Dah hampir berapa minit lama betul dia pergi, pergi tandas. Ya Allah. Biasa kalau tak, perempuan pergi pijak. Kalau aku perempuan pergi pijak tandas, dia mesti sekali pergi tandas. Aku ni bukan kaki tandas eh, sorry sikit. Tak kisahlah, kalau dah kawan perempuan pizza, eh. Kawan perempuan dia pergi tandas, mesti dia ikut sekali. Tak, aku selalu kat luar, tunggu dia orang kalau pergi tandas. Eh, kita alah, pernah keluar beramai pula, macam aku tak tahu. Kau orang pergi sekali tandas. Maksud kita nak solat eh, kita nak solat. Tak apa, aku tunggu dia, kau tak matikan call. Eh, cakap dia pasal kepal lah. Haa, okay, aku tunggu sekejap lagi, aku call kau balik. Ya Allah, kau face time picture je lah, merampulah. Nampak macam marah. Hei, nampak. Haa, call aku balik. Haa, tu. Haa, hello. Haa, ya. Ah. Sekejap ni, Pijah nak FaceTime aku mati. Dia kata nak tunjukkan kau. Kata macam aku dengan kau ketak. Pijah. Hello. Hello, Pijah. Ya? Yeah? Mana aku nak FaceTime dengan Pijah? Apa? Mana aku nak FaceTime dengan Pijah ni? Eh? FaceTime dengan Pijah? Kau backup kawan kau eh? Eh mesti lah aku. Behind kau baik doh. Pizza kau ni tak aku gurau je. Tapi tapi sini Pizza dah kena apa tu? Bangkat je Pizza. Dia dah kena kerahana semua lah. Aku dah buat dah kat diorang. Pasal macam mana? Masing-masing macam tu lah, diorang kat semua tolong. Semua tolong aku, semua backup aku. Semua penipu. Termasuk kau. Ada yang bang kau. Kawan aku, buat apa aku nak tipu? Buat apa aku nak backup kau? Kan, ha? Hello, Aina? Tak, aku nak minta tolong ni. Aku nak minta tolong yang apa nama aku, okay, aku keluar dengan someone tau. Alahnya, aku cakap dengan Miza yang aku keluar dengan korang. Maksudnya berempat lah. Bu kau dekat Miza, cakap kalau tak cakap kau tanya kawan-kawan aku yang pergi tu. Cakap call je satu-satu macam tu kan. Cakap kau backup lah aku pergi IOI sebab aku kat IOI. Yang tu aku cakap pergi je lah ke atau apa lah. Aku aduh, aku tak tahu tu. Tiba-tiba je dia nak dia nak macam ni, sebelum tak pernah pula. Boleh tolong tak cover? Boleh. Nanti kan aku cakap lah aku kat toilet ni, kenapa? Okay. Kalau kau time dia call tu dia dah cakap dengan kau ke? yang itu aduh. Tu pisang. Tak boleh, nanti aku cakap lah aku kat toilet. Kat toilet, shop aku kat toilet mall ke. Okay. Bye. Thank you. Bye. Okay. Later. Jaga nak buah dia. Hello. Siapa ni? Ni aku, Miza. Ni Aina ke? Kawan pizza. Hello. Hello. Aku kat toilet mall. Kenapa?
Kau keluar dengan dia? Aku keluar dengan dia. Aku ketahui dia tadi. Dia dekat luar. Oh, serius tak kau keluar dengan dia? Ha? Kenapa aku kat dia? Aku kat dalam toilet. Dalam toilet semua. Berapa lama kau dalam toilet? Ah, jagi aku call kau balik lah. Okay. Tapi aku dengar macam dia betul kat kat toilet. Nak dapat vibe sana dia kan. Bisa kau aku. Kenapa? Oh, dia dah call. Dia dah call aku takut. Mula aku tak nak angkat. Nanti aku cerita lah. Aku cerita. Aku dengan tu. Tu siapa? Ex aku? Tak ada lah. Tak ada dah cerita. Okay, bye. Cuba semua orang yang akan call balik. Hello. Oi. Ya. Yeah. Kau kencing aku ke? Huh? Kau kata kau dengan dia. Dan sekarang aku dah jumpa. Dia dah tak. Dia tak aku betul tu. Aku rasa dia buat airplane mode terus tu. Serius. Tak apa, nanti aku WhatsApp dia. Mana lah. Kuasam. Aku dah agak tu. Betul aku beli. Aku dah cuak gila lah. Aku suara Miza pula. Ada. Ada. Semua dia orang cakap apa nama apa dia orang akan backup, mesti lah backup member, takkan nak backup orang asing pula kan. So aku rasa kalau benda ni kena kat kau pun member kau akan backup kau. Ha. So thanks for watching. Apa, don't forget subscribe and and apa? Bye bye. After aku dah prank diorang, aku rasa macam kesian lah diorang kan. So aku pun decide untuk belikan diorang something. So this craft tu je lah mampu. Itu je. Okay, itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa subscribe. Okay, bye. Ciao lu.